Dan yang kemudiannya dihiasi dengan sidi rama. Seluar juga dihasilkan daripada plastik sampah batik lampau dengan kebisan dan karun gantung. Aksesori hasil dihasilkan daripada plastik banting terpakai. Pendipular dibuat daripada plastik banting dan dihiasi dengan penutup botol yang dibalut dengan aluminium foil berwarna emas. Selipar yang dipakai adalah selipar terpakai yang dicat dengan warna keemasan. Baju dan seluar dihasilkan menggunakan guni dan dicat dengan warna emas. Layaran pada kaki seluar dan baju diperbuat daripada kotak yang digunting. Pada bahagian bahu, baju dihampal dengan aksesori yang dihasilkan daripada lidi satu dan kotak. Bagi aksesori di kepala, kami menggunakan kotak dan dicat dengan warna emas. Kami juga menggunakan alas kaki terpakai sebagai rambut model. Selain itu, kami menggunakan pasta yang sudah tamat tempoh dan dicat dengan warna merah dan hitam bagi menghasilkan rantai leher. Bahan utama yang digunakan untuk menghasilkan busana ini ialah guni, kain lasik terpakai dan alas meja. Kami menggunakan alas meja untuk menghasilkan jaket. Seterusnya, kami menggunakan rantai besi dan kotak yang kemudiannya dihiasi dengan kertas bom untuk aksesori pada seluar ini. Topi pula adalah hasil gabungan kotak dan tisu. Pada bahagian kepalanya, diperbuat daripada tisu yang direndam dan digaulkan dengan gam. Kami menggunakan belong untuk menghasilkan bentuk bulan pada bahagian kepala topi. Untuk kasut pula, kami menggunakan kertas foam yang lembut dan kami gunakan selipar jepun untuk menghasilkan tapak kasut. Timpak penggunaan barang kita semula dapat mengurangkan pembaziran. Seterusnya, penerapan kesedaran ini dapat melahirkan individu dan generasi yang kreatif dan inovatif dalam mengolah barang kita semula untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Thank you.